Itu tepokrat tuh. Hah? Eh, iya naon teh itu? Ayam. Iya, ayam melen, ayam naon teh? Mah? Naon sih? Masih hidup enggak? Eh, ayam iya mah. Eh, hirup kene. Ih. Ih, manuk naon, Ra? Kumaha itu? Tepokrat tuh. Kosok. Oke, teman-teman, balik lagi gue mau ngajak ngaprak ya ini, gue bareng Indra. Kita kali ini mau nyari spot buat mancing. Ini gue di belakang nih, di tas sudah bawa pancingan, udah siap buat tempur. Dan seperti yang teman-teman tahu, kita lagi mau nyari jalan buat turun ke, ada satu spot di sini yang lumayan banyak banget ikannya ya. Biasanya di sini habitatnya tuh cana, tapi kebanyakan nggak apa-apa ya. Kita coba eksplor aja. Yuk, ikut teman-teman. Sini apa ke sini? Oh iya benar. Bisa enggak? Bisa. Oke, Indra. Iya. Agak gerimis. Oh, licin, per. Licin. Yes. Kayaknya licin. Kadel, esang. Nah, tempatnya teman-teman ada di bawah sana. Tuh, bentar lagi nyampe. Wes, mantap. Dan ini nih. Apa namanya, di samping kiri saya masih apa, rimbun ya, banyak pepohonan gede-gede. Ini pohonnya gede-gede banget. Ndra, naon itu Ndra? Apa? Naon eta? Itu tepokrat tuh. Hah? Iya naon teh itu? Ayam. Iya, ayam melen, ayam naon teh? Mah? Naon sih? Masih hidup enggak? Ayam iya mah. Hirup kene. Naonnya? Coba. Naon teh? Iya, anak manuk. Iya, anak. Naon sih manuk? Naon sih kos japati lain sih? Japati apa lain? Coba. Kasihan euy, masih hidup. Cokot. Kene. Aduh. Lu barengin. Barengnya lu ada. Di mananya ieunya? Pantesan, Bi. Nah, teman-teman. Ini apa? Pantesan barusan kayak ada denger cicit-cicitan ya, cuit-cuitan. Ieu manuk naon, Ra? Kumaha itu? Mangga tuh. Tuh. Duh, lu barengin. Karunya kasihan. Naonnya cepati lu sih? Cepati lu sih? Iya. Sarangnya di luhur barang hal. Iya sih. Ikumatu, ui. Maksudnya lamun
diasutkan ini karunya nya. Iya. Isi ayah orai. Ada ayah dihi jadi baturan ayah dihi maunya. Coba. Ih, lo barengit. Oh, lo barengit, wih. Lain dia ceciakan ayah jadi malah udah tarik. Coba, nah. Coba. Coba tayangan deh, sugane ayah. Pergironya ayahnya. Ih. Karunya ngali. Duh, ih. Apa ku indung nanya di iya? Kok murah apa ku maha meren? Kumakanya yang gede. Kumakanya bingungnya. Namun diasutkan. Boy, bawa balik. Hah? Bawa balik. Di karunya ngali itu lah. Namun diasutkan bisa ku naon dia. Si ayah orang. Gitu, orang bawa kandapa lah nya? Bawa lah, yuk. Bawa lah, bawa lah. Ya. Bawa lah deh. Nih. Kalau lihat dari paruhnya mah bengkok ya, kayak pemakan daging kayaknya mah ya, tuh. Iya. Hah? Ayo, bawa lah dah. Ayo, bawa. Oke. Karunya, uy. Barengit, iya, aduh, enak. Bawa. Oke, sahabat atau mania, lihat gerak. Kita bingung ya ini, kalau misalkan kita biarin, dia takut dimangsa hewan lain ya. Nih, yang jadi, ini yang agak ini. Tuh, lihat. Tuh, kalau dilihat dari patuknya, mah kayaknya dia predator ya. Tuh, maksudnya kayaknya pemakan daging gitu, bukan burung. Cuman nggak tahu ini merpati, tapi disebut merpati, dia paruhnya bengkok tuh. Iya kayak merpati ya. Iya merpati, kalau enggak, kalau di sawah gini mah apa namanya tikukur. Tikukur. Kalau enggak tikukur, non nggak teh. Puternya Ellen puter non. Nah, di sawah teh. Di, deh nggak rana teh lu. Besok ditembakkan kan teh? Pohodei. Tuh. Pun bango mama mungkin ya. Wah. Kayaknya sih dia. Sorrynya iya kamerana aduh. Oh, apa cuan ringit. Banyak nyamuk ya jadi goyang kameranya teman-teman enggak apa ya. Aduh. Kasihan nih. Oke. Kita coba. Kita tes coba kita kasih kalau misalkan dia mau makan kayak belalang atau sejenisnya. Berarti ya dia predator. Coba gua mau nyari dulu belalang coba, ya. Simut tadi, simut. Simut. Jangkrik tadi, jangkrik tadi. Tah. Mana? Udah aja sih. Oh, nyari lah simut ya. Simut ya simut, ayah. Tuh tak eta simut tak, tak. Benang tuh. Nah ini teman-teman, kita coba tes ya. Kelihatan ya? Ya. Jereng. Baru ngit edan. Kalau misalkan dia mau. Karunya nih? Itu. Karunya. Dia belum bisa apa? Berdiri kayaknya. Coba mere. Coba mau nggak deh mau nggak deh mau nggak deh coba baik itu mau nggak deh gimana ya teman-teman? Apa kita nyari ini dulu kali ya? Nyangan warung apa nyangan warung ya? Itu kali tah gede. Oh, kali ya? Nah, nggak ada tikukur. Oh, tikukur. Itu tikukur lain sih itu. Jadi bingung eh. Tuh. Cek. Cina. Tapi lamun paruh bengkok mah biasanya yena itu ya pemakan daging ya. Kapur bengkok mah rata-rata. Bukan tikukur atuh. Tuh. Dia mau makan lo kasihan kayaknya udah beberapa hari gitu di bawah kayaknya ya. Ini orang ke warung. Ke warungnya? Orang ke warung mendingan nyangan, iya sugane ngan. Nyari apanya? Di ampela daging ayam atau naon gitu. Di kemana kan lah tuh? Mending ditamankeun deh lah karunya soalnya.
dengan wadah we pe. Hah? Nyari ieu nyari oh daun ieu tah daun pisang tah. Nyari wadah sugan. Aya Patil. Astagfirullah. Yurunit muda gene wae. Sebentar dulu deh, ini kasihan. Main dulu. Oke. Okay. Ah, benar. Kok saya beli dan. Sip. Mana nomornya ini ya? Wah. Ya udah, teman-teman. Kita mau nyari warung dulu. Kayaknya sih di bawah sana ada perumahan tuh, ada mudah-mudahan ada warung. Ada perkampungan. Kita bisa nyari apa kek yang bisa, mudah-mudahan sih dia mau ya. Iya. Ya udah, teman-teman yuk. Yuk. Oke, ini dia teman-teman, kita udah coba beli daging ayam dulu ya. Beberapa potong, mudah-mudahan sih bisa kita pakai buat nyuapin anak burung tadi. Yuk kita coba aja yuk. Kasihan soalnya dia, kita khawatir takutnya ada predator atau apa gitu ya. Yuk. Ya. Aduh. Oke teman-teman, alhamdulillah nih. Dapat, kita coba langsung kasih aja ya. Sekali lagi gue makasihan ya, bingung antara apa kita biarin atau kita ambil, bingung. Sama gue juga belum tahu itu burung apa. Entah itu burung tekukur atau burung sawah ya. Atau itu mungkin anakan burung hantu atau burung-burung memakan daging lainnya. Yuk kita coba aja yuk, kita cek. Mana tadi tanya? Kade katincap. Oh itu tuh. Oh iya. Nah oke, teman-teman. Ini tadi udah nyoba beli beberapa potong daging ayam ya. Kasihan soalnya ini. Tadi dikasih belalang, dia ngejilat-jilat gitu kayak mau piling. Gue sih ini apa namanya, benar-benar pemakan daging. Kemungkinan ini burung hantu kayaknya ya. Celepuk atau apa, nggak tahu. Ini kita coba aja. Tuh, lumayan. Bisa jadi celepuk, benar-benar. Ya. Coba kita iniin. Ini cuman, Ra. Lihat, liatin aja. Nyungkur wae harunya merenya. Dia kan masih baby kayaknya nih. Kita coba nih. Tuh. Coba deh. Tuh. Tuh dimakan, teman-teman. Bener ini mah kayaknya celepuk atau apa, enggak tahu nih. Bengkok sih paruhnya. Kamu nandat no bengkok? Nah, no bengkok berarti dia harus diurut. Bener. Bukan predator juga, bukan? Itu predator juga sih. Ya. Sarwa itu pemangsa daging mentah. Iya. Tuh, dia mauan, teman-teman. Berarti kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya kayaknya apa? Udah makan daging tuh, dia lahap. Mungkin dia kebawa angin ya, jatuh dari pohon. Iya. Sampai apa? Kehilangan induknya, kehilangan sarangnya. Untung ini nggak apa dimakan sama kucing hutan, karena di sini masih banyak juga kucing masih hutan. Masih banyak kucing hutan ini. Kucing iya tadi anu garda tadi kucing. Yang akar. Bahulah orang menang, bahulah kelutik. Kucing gitu kan. Kasihan dia lapar. Berarti buuk ya? Buuk kemungkinan mah. Huh.
Tuh, lahap makanan we. Berarti lapar nih. Tuh. Suaranya kospi itu. Anak-anaknya nih. Si baby dia. Mau jadi mereng usapnya. Barunya apa dia? Tuh. Dia lapar. Gimana tuh, Ndak? Kayaknya pulang aja, balik aja kali ya. Iya, paling kita ya, keep aja dulu deh ini, karena bingung, dibiarin juga kasihan dia. Barunya, yaudah teman-teman. Tuh kalau nggak orang dengan cacing, lamun ngundang orang busuk. Ya udah. Kalau nggak mau kita pulang. Ya udah, siap. Yaudah teman-teman, mungkin itu aja dulu ya. Kita mau sambil pikirin nih, anak burung mau dikemanain atau mau diapain, bingung. Itu aja, thank you yang udah nonton dari awal sampai beres. Jangan lupa support terus kita ya, Satopedia. Yang punya saran atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan silahkan share video Satopedia sebanyak-banyaknya. Itu aja. Gua Ferdin, belakang Bandar Indra. Salam lestari, salam Satomania, Satopedia.